Masih tentang berita aksi korporasi, Saudara, UOB Indonesia resmi mengakuisisi bisnis perbankan konsumer milik Citigroup di Indonesia. UOB mengucurkan dana sebesar 1 triliun rupiah untuk proses akuisisi ini. Melalui akuisisi ini, seluruh aset dan liabilitas atau kewajiban Citibank Indonesia juga berpindah ke UOB, termasuk tambahan 1 juta nasabah. 1.000 karyawan Citibank juga kini berada di bawah bendera UOB. Proses akuisisi di Indonesia jadi yang terakhir setelah proses akuisisi di Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah rampung terlebih dahulu. Di saat yang sama, UOB juga memperoleh tambahan modal melalui right issue atau penerbitan saham kembali senilai 1,5 triliun rupiah. Tentu dengan transaksi ini kita mendapatkan banyak nasabah baru. Dan nasabah baru ini disebut dikatakan untuk menambah skala bisnis. Dengan adanya skala bisnis besar, ya tentu berarti kita harapkan kemampuan kita untuk bermitra dengan partner-partner kita itu lebih baik. Ya. Dan sekali lagi kembali dengan kemitraan yang lebih bagus, itu kita harapkan memberikan nilai tambah ke semua nasabah kita.